Satu drum bapak berapa kena biaya bongkar? 7.000. Jadi seluruh eselon 1 Kementerian Perdagangan diminta untuk turun langsung ke seluruh provinsi, 33 provinsi yang sudah kita, 34 provinsi yang sudah kita jadwalkan. Saya mendapat bagian ke Banjarmasin dan kemarin ke Riau. Yang satu, kami ingin memastikan bahwa satu, ketersediaan bahan pokok itu ada sampai Lebaran apa menjelang apa Ramadan sampai Lebaran ya. Dan Idul Adha ya, sampai Idul Adha. Yang kedua adalah bahwa distribusi barang-barang pokok tadi itu lancar sampai kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, harganya stabil dan tidak bergejolak, karena ini untuk target kita untuk menekan inflasi. Jadi ada 13 komoditi yang kita pantau langsung ke pasar, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng curah, kemudian tepung terigu, kedelai impor, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, dan bawang merah dan bawang putih.